Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue Azhari TV. Kali ini gue lagi mau unboxing. Unboxing apa guys? Ya, ini gue baru beli stand hanger head. Wow. Stand hanger head. Ini fungsinya selain emang buka untuk topi-topi, juga bisa buat gaya baju yang mungkin baru sebentar dipakai daripada di laundry atau di cuci, mendingan langsung digantung aja biar bisa dipakai lagi guys. Juga jaket ataupun tas-tas kecil bisa digantung di sini guys. So, tanpa pikir panjang, kita langsung unboxing aja guys. Nah, ini dia guys. Ini ada brosurnya, stand hanger head, instruction stand hanger. Jadi jangan lupa dibaca dulu biar nggak salah kayak kemarin guys. Jadi cara masangnya ini nomor 1. Oh, nomor 1 dipasang dulu nanti untuk rangka atasnya, gantungannya. Terus yang kedua, untuk gantungan yang kedua, sama yang ketiga adalah kakinya guys. Oke. Ini cara pemasangannya nanti kita praktekkan guys. Langsung kita lihat isinya guys. Ini sepertinya ini adalah untuk nomor berapa ini ya? Untuk nomor berapa ya guys? Ada nomornya. Kita lihat. Oh, yang kecil-kecil ini gantungannya. Ini gantungannya. Ini ada penutup lubangnya biar nggak kelihatan jelek. Jadi lu tutupnya berwarna krem kayak gini guys. Ada baut-bautnya. Oh, bautnya ini menggunakan baut L guys, bukan baut plus atau minus, menggunakan L. Untung gua punya guys, kunci buat sepeda gua. Oke, ini kayaknya untuk kakinya. Sama ini rangkanya atau standnya. So, kita langsung aja rakit guys. A few moments later. Ini dia guys, gua udah rakit sendiri, cuma tadi ada ganjelannya yang belum. Kurang dua nih guys, ganjelan buat murnya nih seperti ini. Jadi antara besi sama besi itu ada ringnya atau filler namanya. Untuk yang bawah ternyata kurang, jadi nggak ada fillernya nih guys. Kurang dua biji. So, kita finishing terakhir yaitu pemasangan dari yang besi yang bawah sama besi yang atas ya. Menurut buku petunjuk itu harus diputar ke kanan. Oke guys, ada lubangnya, kita putar. Kelihatan guys? Putar ke kanan. Oke, pas. Oke guys, sudah jadi stand hanger, hanger stand untuk topi dan untuk tas yang seperti gua bilang tadi. Seperti ini di tengahnya ada gantungan 4 dan di sini juga ada gantungan 4. Seperti ini guys. Sip, nanti kita praktekkan guys. Kita coba yuk. Kita praktekkan guys. Seperti ini guys. Misalnya kalau ada topi, habis dipakai langsung digantung bisa dilacak guys. Jadi bisa di sini ataupun bisa di bawah. Tapi kalau di bawah kayaknya terlalu rendah. Bisa di sini. Kalau di atas bisa nggak ya? Kayaknya bukan. Di atas buka guys. Di sini kalau tas kecil bisa digantung di sini juga. Guys, praktis bukan guys, jadi kelihatan rapi guys. Oke guys, demikian video sedikit unboxing mengenai stand hanger head dari gua. Semoga teman-teman suka. Bagi yang suka silahkan di like dan share komen. Yang mungkin memerlukan barang ini bisa nanti di cek di link deskripsi di video gua. Jangan lupa subscribe ya guys. Terima kasih, sampai jumpa di video gua berikutnya.